Saudara mengaku tak paham dengan pendaftaran sistem online. Orang tua calon siswa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mendatangi posko PPDB online tingkat SMP. Bahkan sejak pagi tadi, posko penerimaan peserta didik baru PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah banyak didatangi orang tua calon siswa. Selain karena orang tua siswa yang belum paham dengan pendaftaran sistem online, juga masalah data kependudukan yang belum masuk di sistem Dinas Pendidikan. Akhirnya orang tua dipandu untuk mendaftarkan anaknya baik untuk jalur zonasi, jalur pindah tugas orang tua, maupun jalur prestasi. Sendiri ya, kesalahan kami sih memang. Terus nggak bisa balik lagi ke SMP 2, gitu aja. Salah pilihan ya, pilihan ya, sekolah. Pilihan sekolah ya. Pas pada waktu masuk ke informasi kami, mereka juga agak gelisah. Terus setelah kita kasih penjelasan dan bisa mendaftar, mereka keluar dengan senang hati karena bisa mendaftarkan anaknya.